Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemani sama Regi Rehman. Yes, semuanya para Zoobreaker aku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu pada sehat ya guys. Ayo keluarkan ekspresinya dong. Mana ekspresinya? Iya, kenapa dulu ya? Terokok. Mana ekspresinya? Itu terokok zaman dulu. Aduh, tua banget ya tahu iklan itu. Yang tahu iklan ini pasti kalian sudah usia di atas 20. Iya, iya. Hari ini kita akan ngereaksi videonya Onyo. Duet bareng sang diva, sang dewi. Yes, sang dewi kita satu ini. Betul, malaikat sekali. Tanpa bersayap. Wow. Iya, sekali. Titi DJ. Titi. Nyanyiin lagu ekspresi. Begitu banyak yang ada di hati. Asik. Yes, yes, yes. Ini lagu ekspresi. Betul. Lagu semua orang sih. Betul. Ini lagu benar-benar kayak lagu performer, ya gak sih? Iya, iya. Iya kan? Dan semua pasti menjingkrak mendengar lagu ini. Apakah ini sukses nyanyiin lagu ini ya, di konsernya Onyo ini? Membuat semua penonton berjingkrak-jingkrak mendengar lagu ini. Iya, setelah kemarin kita reaksi yang slow-slow bernyanyi-bernyanyi. Yes, apakah kali kita ini bisa? Kita bergalau-galau kemarin, galau-galauin. Apakah hari ini bisa semuanya berekspresi? Yes. Kita tertarik aja yuk. Onyo sama Titin DJ ekspresi. Tapi sebelum itu kalian juga harus berekspresikan diri kalian untuk pencet tombol subscribe ini, ya kan? Harus banget itu. Yuk langsung aja yuk, Bu Titin DJ dan juga Onyo ekspresi. Yes, setuju Bu Titi. Apa? Berbakat, sopan dan bintang. Oh iya, benar kalau itu aku. Hey. Oh. Asik. Ini openingnya aja udah dancer. Yes, udah dancer dan udah musiknya berdang banget ya. Bergungnya. Musiknya udah ngajak banget ini. Ini konsernya benar-benar banyak banget genre-nya. Yes, benar-benar bikin terbelalak mata kita semuanya ya. Tantang dunia. Iya. Asik. Oh. Asik timbal suaranya Bu Titi. Ini benar-benar sih kalau Titi DJ mah ya, tampil selalu ya, spektakuler. Pokoknya kalau enggak anggun, kalau enggak wow tuh bukan Titi DJ gitu ya kan. Asik. Mana ujungnya? Mana nih ujungnya? Yuk, belum kelihatan ya. Oke, Onyo ada di veteran? Ya, ada. Cepet banget gitu ya. Ini tempo cepet banget kalau di veteran tuh. Harus hati-hati di veterannya. Di veterannya warnanya cepat, gak bisa yang santuy. Iya. Oh, itu Onyonya. Dari kita sana. Matching lagi sama Buti. Iya. Ini sama sama baju Madara tadi ya? Iya. Ini ya kan waktu sama Madara juga bajunya ini. Asik gitu, sih ya. Ini mah lebih keren banget sih, sumpah ya gak sih? Kayak apa namanya? Kolaborasi beda generasi. Jauh. Iya kan? Sama anaknya Buti aja masih tua anaknya Buti kayaknya ya, daripada Onyo. Iya benar. Iya kan? Benar kan? Iya, yes, benar. Stefani aja udah 17 ke atas sudah. Iya makanya. Hey.
Asik. Asik. Ini benar banyak versi sih lagu bener ini. Banget. Aku sih yang nempel banget versi Idol. Versi Idol sih ya. Versi Idol tuh nempel banget bener-bener. Di situ bener-bener improve-improve. Improve-nya parah nempel sih. Nempel banget ya. Improve-nya parah. Sampai originalnya kadang-kadang kelupaan nggak ada audio. Dan di sini Buti tetap dong dengan improvisasinya Buti sendiri. Dan aku suka banget Buti kalau megang mikrofon tuh, dia khas banget tuh deh. Udah deh, dia paling sentil, paling gondek ya kan kalau dia pegang mikrofon tuh, gitu. Dan orangnya enak banget tuh. Iya. Yeah. Oh, ini masih biasa sih yang yeah. Biasa kalau dia lain. Asik. Ya kan, oh, ini masih nyanyi biasa. Ya, gitu bener. masih yang originalnya. Memang ya. Lagu ini kalau rancangnya memang enak-enak. Masih nyanyi di benang merahnya ya, ya kan. Oh, oke. Okay. Yang keren dilepas-lepas. Wow. Ngapain sih? Oh, kayaknya main ini dah. Busi oh, iya. Ini. Apa yang perkusi ya? Iya. Wow. Dancer awas. Wow. Dancer awas. Wow. Oh. Oke. Okay. Oh, ini lagi apa namanya ini? Iva. Asik. Iva kan itu? Iya, maybe yes. Oke, ini benar konser nih. Ini konser wow. Nih. Wow. Karena karena Buti pernah konser kan, jadi betul. Dia tahu gimana harus membuat konser ya, itu menarik. Dia membantu meng-create ya, ya, sesuatu yang berbeda. Sumpah out of the box banget bakalan main perkusi gini. Dan buktinya mau. Ya, itu dia. Seorang diva yes. Mau melayani berkat treatment yang diberikan oleh yes. Oleh timnya Onyo, ibaratnya aduh Onyo anak kemarin sore gitu. Kalau ada yang diva kayak gitu kan ada kan nanti bisa kayak gitu. Apa yang gue enggak mau, gue mau yang gini-gini normal-normal yes. Tapi Buti mau ngelakuin itu buat nge-support Onyo itu demi keren banget. Penampilan yang luar biasa ya kan. Jadinya kan wow banget nih sumpah. Jadi dua-duanya tuh dari orang kata wow yes, keren banget jadi dia sama Onyo duanya keren banget gitu. Masih enggak? Oh enggak. Asik. Dan puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak tendera. Di sini berarti memang Onyo nyanyinya biasa aja, nggak perlu yes. Aneh-anehin, tapi ada penampilan atau surprise yang diberikan di sini. Oh. Udah bajunya catching sama Lirika sama DJ-nya. Enak ini buat yes. Buat menjingkrak-jingkrak di situ. Kalau buka sama Buti duet ini pecah. Ya, pecah. Kan? Hai. Dunia. Asik. Gila ini mah. Tapi penting ini sih tahu ya. Kenan dia ambil kenannya yeah. Aja gitu. Onyo yang ngelitnya gitu. Yes. Sambar. Asik. Ih, kompa. Emang iya sih, benar ini diva. Benar-benar bukan diva di panggung aja tapi memang nganyomin banget. Yes. Ini memang nganyomin sih. Iya. Yes. Enggak pernah panggung nyanyi bareng. Oh.
Karena dulu sepanggung sama Buti tuh di RCTI. Oke. Okay. Yang nyanyi lagu ekspresi ini kita Idol sama KDI okay. Waktu itu sepanggung itu ada Butinya di situ. Wow. Wow. Ini benar-benar sang diva. Sang diva, dan, sang dewi ini. Dan yang aku salut apa? Di sini Buti enggak pingin bersinar sendiri. Iya. Iya kan? Secara kita tahu Diva sudah berpuluh-puluh tahun udah karena dia udah beratus-ratus konsernya udah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali ya kan. Di sini luar biasa banget Buti, keren. Dia tahu menempatkan diri di sini Onyo bintangnya. Betul gitu kan? Sekali. Jadi dia mau bersinar bersama Onyo dua-duanya. Dan Onyo juga jadinya ke bawah dan enggak ada batas, ngerti enggak sih? Yeah, sama yeah, lain. Jadi wah gitu loh. Butinya tuh nganyomin banget sih waktu sekali. Pernah aku bilang aku pernah ketemu Buti kan, pernah sepanggung nyanyi bareng sama Buti yeah. Memang enak orangnya banget orangnya ya. Jujur orangnya enak banget ya. Orangnya tuh kan humble. Jadinya kayak gini-gini. Humble banget ya. Keren ini konsernya benar-benar nyatu kok banget. Ini baru lagu pertama yes, nih. Kita lanjut lagi lagu keduanya bareng Buti. Lagu apa ya selanjutnya iya. Jangan lupa langsung subscribe. Loncengnya dinyalain dan akan tinggalkan video kita. Karena kita tiap hari ini ada 2-3 video sehari. Iya, kita ngejar ngeputin. Loncengnya dinyalain dan juga share ke musuh kalian. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.